Kasihan ini kasir Indomaret ya, Bu, diomel-omelin sama si bapak. Oh, suami istri ya. Dibilang bagus 800.000 anak top up diterima gitu ya. Nah, ibu-ibu ini bayar tagihan game online anaknya 11 juta. Nah, itu benar. Selamat datang di saluran dapur maknya Benyamin. Beberapa hari belakangan ini lagi viral ya. Orang tua atau emak-emak atau bapak-bapak ngomel-ngomel karena anaknya ke Indomaret top up game online 800.000, Bu. Nah, aku jadi teringat ya, di Jerman juga pernah beberapa kejadian yang aku nonton gitu ya. Anak kecil umur 6 tahun atau 5 tahun beli game online karena pakai handphone orang tuanya, ada yang 500 euro, ada yang 700 euro, kan masuk TV. Nah, jadi tahu terus saya. Aku cari tahu lah ya di Google. Aku ikut ketawa. Nah, waktu yang aku nonton anak kecil bisa ngisi mainan online atau ya top up gitu lewat handphone orang tuanya, ini yang di Jerman ya. Nah, terus aku mikir, hah, apakah akan kejadian juga ya pada anak-anakku? Kasihan ini kasir Indomaret ya, Bu, diomel-omelin sama si bapak. Oh, suami istri ya. Dibilang bagus 800.000 anak top up diterima gitu ya. Kasihan Bu mukanya. Ini ya si bapak, si anak itu, bapak sama ibu ya. Anaknya udah salah padahal, tapi dia ngomel-ngomelin, marah-marahin kasir Indomaretnya. Terus minta ngubungin bosnya, nggak sabaran. Dan anehnya, ini si bapak yang ngomel-ngomel, Facebooknya kenapa in memoriam? In memoriam kan meninggal. Lihat deh. Remembering asa. Terus ini ada yang komen, alhamdulillah udah meninggal, mungkin kena kena mental dan serangan jantung di hujan etis. Udah ketahuan sih kayak begini pasti akhirnya ujung-ujungnya minta maaf. Udah salah ya, Bu, ngotot. Nah, ini akhirnya ya minta maaf. Nah, secara kekeluargaan mohon maaf ya. Orang anak yang salah yang ngomelin lah anaknya. Nah, ini dia. Ini karyawan Indomaretnya. Ya, Pak, udah teledor juga. Terus di video yang awal-awal melecehkan karyawan Indomaret, ujung-ujungnya merengek kayak anak TK minta maaf. Harusnya mah bawa ke polisi aja, pencemaran nama baik gitu, ya. Nah, kalau menurutku lagi ya, harusnya di Indonesia itu dibatasin penjualan rokok dan minuman keras ya. Kalau di Jerman itu ya minimal 18 tahun tunjukin KTP gitu ya. Kalau di Indonesia mah anak kecil beli rokok boleh ya, beli minum alkohol juga jangan-jangan boleh. Nah, kalau di Jerman itu ditutup itu lemari minuman keras, dikunci ya, rokok juga tempat rokok gitu. Ya, semoga kalau di Indonesia Jerman lebih baik. Ya, anak masih di bawah 7 tahun. Nah, itu dianggap masih anak-anak, belum ngerti. Jadi kalau beli apapun yang online ya, pakai akun orang tuanya, nah itu bisa diurus, duitnya bisa dibalikin, Bo. Jadian viral-viral di Indonesia itu ya, yang anak kecil top up game online dari handphone. Enggak dari handphone sih, maksudnya pakai akun orang tuanya. Terus si orang tua marah-marah, kenapa kasir Indomaretnya ngasih? Nah, alasannya kasir Indomaretnya ya ada yang beli gitu ya. Nah, aku jadi teringat pernah kejadian satu kali sama anakku. Nah, September lagi mau ngurus paspor, pasporku sama Benyamin ke JRI Frankfurt. Nah, aku mau kasih lihat berikut ini. Rekamanku lagi September ceritain itu, karena sekarang kan udah ini 14 Mei 2021, jadi kejadiannya itu September. Mungkin ada yang lebih rinciku ceritain di situ. Tetap nonton videoku ya. Aku kan sering taruh handphone bapaknya anak-anak nih ya, kebuka gitu. Handphonenya ada pinnya, tapi karena aku pengen lagi upload video ke YouTube atau pindahin foto-foto dan video ke OneDrive, kan online tuh ya,
Terus jadi ku biarkan kebuka. Ini si bocah nih, si Lisa di belakangku kelihatan gak? Tuh. Ya. Jadi tadi pagi bapaknya anak-anak bilang, "Miss, miss. Si Lisa beli ini, tiket kereta dari Aglaterhausen ke mana gitu." Pencet. Nih, si bocah. Ya. Dia pokoknya enggak tahu gimana pencet. Terus kebayar. Nah, padahal ya, kalau yang lain-lain beli tuh kan ada ini dulu, security code-nya dikirim ke handphone, terus masukin code-nya gitu. Ternyata kalau untuk ban DE ini, untuk kereta api Jerman kagak ada. Karena pakai app, ya, jadi langsung di bagian bawah, beli nggak gitu kan, tinggal pencet itu. Nah, udah deh, pokoknya singkat cerita, akhirnya tuh si Lisa beli tiket kereta, kata bapaknya anak-anak sih 20 euro deh tiketnya. Untung nggak yang ke Berlin, bisa cepean. Terus setelah Jetzkaufen gitu kan ya, diklik yang paling bawah itu dapat email ini, Bestetegung dapat email pemberitahuan, terima kasih bapak ini gitu udah beli tiket. Padahal si anaknya ya ampun, tiket hari ini 10:30 nih, hari ini tanggal 23 September 2020. Besok-besok ini deh ya nggak boleh lagi buka handphone dalam keadaan terbuka. Nah, handphoneku ini kan handphone bapak anak-anak yang kupakai buat merekam, yang ku pakai juga buat segala macam lah, kalau lagi mau online di YouTube atau bikin story di YouTube. Ada handphoneku satu lagi, handphone Microsoft. Nah, itu nggak pakai ini, nggak pakai code ya. Waktu itu minggu lalu si Lisa ya ampun cepret foto banyak banget, dan ada kelihatan kakinya lah, tembok di foto muka dia. Aduh, bocah bener-bener ya. Ada nggak sih kalian nih yang punya pengalaman sama sepertiku? Kalau kalian juga orang tua seperti saya, atau yang nggak harus orang tua sih, punya adik yang kecil-kecil yang umur setahunan juga sekarang udah jago kan pakai handphone, nah ya, gimana caranya supaya anak kecil itu nggak beli online, nggak beli online, nggak top up game, nggak hanya game aja ya. Jadi bisa beli mainan anak-anak gitu ya. Anak-anak bisa beli mainan yang dia suka ya. Jadi yang pertama adalah handphone atau komputer ya, bikin kata sandinya atau passwordnya ya. Dan yang kedua ya, jangan hubungkan otomatis app-app yang digunain itu di handphone dengan rekening bank kita. Misalnya di handphone suamiku ini ada app buat kereta api, ada PayPal-nya, kemudian ada macam-macam Amazon ya, segala macam banyak. Nah, itu jangan diaktifin yang setting otomatis itu. Ya, karena bahaya. Coba kalau misalkan anak beli tiket pesawat, tiket kereta kayak yang anakku lakukan, masih untung itu 20 euro doang, Bu. Terus yang berikutnya dikasih pengertian anaknya ini ya. Kalau beli online itu ya, itu juga pakai duit, Bu. Pakai duit ya, bukan cuma klik aja terus barangnya datang itu dibayar. Nah, kalau anakku si Benyamin itu dia ngira ya, kalau saya ke bank ambil uang masukin kartu itu selalu ada duit di situ. Jadi waktu aku bilang dia minta beli mainan nih ya. "Ma, beli mainan ini." Aku bilang, "Aku enggak punya duit, enggak ada duit, Ma. Enggak ada gitu. Ntar deh kalau ulang tahun dikasih oma opa gitu kan ya. Terus dibilang, "Ke bank, Ma, masukin kartu mu itu, ntar duit keluar." Jadi dia nganggepnya ya, itu di ATM itu banyak duit ya, kalau kita nggak masukin uangnya dulu yang debit ini ya, bukan kartu kredit, ya kan nggak bisa diambil ya, nggak ya. Nah, komentar yang lucu-lucu ya, komennya aku sekilas baca di Facebook lah ya, mengenai viral yang anak kecil top up game online di Indomaret ini ya, pada nyalahin kasirnya ya. Emang juga sih, kenapa dikasih gitu ya, itu kan anak kecil. Terus ada juga yang pernah share, sorry soalnya aku masuk, ada yang pernah share juga anak kecil kok dikasih beli rokok gitu ya di supermarket gitu ya. Terus ada lagi yang komen, ya siapa tahu disuruh bapaknya, disuruh ibunya. Iya benar sih. Nah, sini dulu, kalau di Jerman ya, beli minuman keras, alkohol atau rokok ya, itu harus yang umur 18 tahun ya. Dan kalau kasirnya ngelihat ini kok wajahnya ABG anak kecil gitu ya, kayaknya belum cukup umur. Nah, kasirnya akan minta KTP, apakah yang beli ini benar-benar udah cukup umur gitu. Kalau di Indonesia mah nggak ada gitu ya, beli rokok anak kecil dikasih, beli alkohol dikasih kali ya.